penyabar dan baik hati. Adik manis berambut panjang dikunci kepang. Dikaliku sungi batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Daya di sini di channel Hidayatul Fikri, channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Video Mang Dayat kali ini nak ngajak dolo-dolo untuk kembali jingok kondisi jalanan di Kota Palembang bagian yang kedua. Kita akan berjalan mulai dari Celentang, Sekojo, Lemabang, Pasar Kuto, Sayangan, lewat lagi Pasar 16, terakhir sampai ke Sudirman. Minggu sore, 12 April 2020, Mang Dayat mulai perjalanan dari SPBU Celentang setelah Mang Dayat isi bensin dulu. Di video Mang Dayat sebelumnya, kondisi di hari yang sama, cuma beda lokasi be. Yang sebelumnya Mang Dayat mulai dari arah Demang sampai ke Purnas. Dan di video kali ini kita akan berjalan dari Purnas atau dari area Celentang menuju ke Sekojo, ke Lemabang, ke Bombaru, Pasar Kuto, Sayangan, Pasar 16, dan terakhir sampai di Jalan Jenderal Sudirman. Dari pemantauan Mang Dayat, mulai dari Sekojo sampai Lemabang, sampai ke Pasar 16 juga, terjingok agak rami. Ini dikarenakan juga yang kita lalui termasuk daerah pemukiman, yang juga daerah perniagaan. Artinya, dari pengamatan Mang Dayat, aktivitas perniagaan di masa social distancing ini memang berkendala, ada penurunan. Tapi, bisa dikatakan tidak terkendala juga kalau kita kreatif. Di bidang bisnis tertentu, masih bisa dilakukan. Cuman baik, social distancing ini ngajar ke kita untuk lebih melek teknologi. Dari yang awalnya offline jadi banyak ke online-nya. Yang selama ini anti dengan internet jadi harus paham internet. Kemudian kita juga dapat pelajaran bahwa produk-produk yang bisa bertahan adalah yang memiliki nilai kegunaannya, bukan yang memiliki nilai kepengenan wong, meloi gaya atau gengsi. Penyabar dan baik hati, adik manis berambut panjang dikunci kepang. Masa social distancing ini banyak ngajar ke kita beberapa hal. Masa yang akan merubah perilaku masyarakat
dengan yang selama ini tidak terlalu bersyukur, bisa meningkatkan rasa bersyukurnya atas segala rezeki yang diinjuk sama Allah. Demikianlah dari Mang Dayat, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata dari narasi atau tayangan video Mang Dayat yang kurang berkenan di hati, Mang Dayat minta maaf. Kepada Allah Mang Dayat minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum bangkau bidang di sungai.